Pada saat tadi membuka kulkas, mataku tertuju kepada dua kotak seperti ini nih, yang sudah lama gak dibuka-buka. Kurang lebih kayaknya sudah sebulan lebih nih. Saking penasarannya, ih, langsung dicium-cium. Ih, dunia. Oh iya, ingat waktu sebulan lebih. Waktu itu aku bersama Bang Cahyo ke Semarang, kita ada bawa durian pulang ke Jakarta, dikemas supaya bisa dibawa pulang ke Jakarta pakai pesawat kan. Ini rasanya tuh kan, bukannya saking buru-burunya, saking excitednya tuh kopinya sampai kopinya sampai tumpah. Amang tahe, gimana lah ceritanya si Joy Tobing makan durian disertai dengan kopi-kopi. Tapi wangi ya, karena kita menghilangkan bau durian pada saat mau bawa pulang ke Jakarta harus ditaburi kopi. Yuk kita makan. Rasanya masih tetap enak gak? Durian selama sebulan lebih yang berada di freezer. Kayak es krim. Enak. Duh, memang ya durian ini. Speechless. Bagaimana mau dibilang ya? Buah yang paling terlezat kayaknya di seluruh dunia. Jadi dia tuh bisa awet asal ditaruh di dalam freezer. Jadi pada saat kita makan tuh beku seperti kayak es krim. Enak, kopinya enak banget. Pernah gak ngerasain? Tuh kopinya udah hancur tuh. Gimana sih yang buka tadi nih, buru-buru amat sih ya? Pernah gak rasain minuman avocado, coffee avocado? Nah kayak gini nih, durian coffee. Enak banget, kena kopinya. Mohon maaf ya, ada suara-suara bisik. Gak apa-apa lah. Biasanya setiap bulan Desember, durian tuh berbuah. Maksudnya berbuah, maksudnya banyak bisa ditemukan di jalan-jalan. Apalagi kalau durian Medan. Durian Medan tuh durian Sibolang, durian Ucok, aduh udah. Apalagi kalau pulang ke Tarutung, aduh itu gak bisa dikatakan. Durian dari Pahae, itu enak. Ini durian dari Semarang juga gak kalah. Bagi kalian pencinta durian, buruan deh order durian. Terserah kalian mau order di mana. Yang penting makan durian, ya gak? Aku jarang loh makan durian. Setahun gak pernah mungkin. Tapi kalau lagi pingin, gak berhenti. Enak. Pantesan mamaku selalu bilang, durian itu kalau disimpan di freezer, makin lama makin enak. Asal dia tetap rapi. Jadi dia gak terbuka-buka tutupnya. Satu lagi ya. Boleh gak? Boleh dong. Iya, bilangin satu lagi. Tiga. Aduh ketawanya. Oke, ada kopinya nih. Enak banget. Ini rasanya bermacam-macam ya. Ada asam-asam dikit, ada pahit-pahitnya, ada manis-manisnya. Nano-nano. Jadi dia tuh kayak penawar gitu loh. Ternyata makan durian dengan kopi itu enak loh. Ada penawarnya. Nikmat. Ini gak sengaja nih kopi tumpah. Bisa jadi enak begini. Udah berapa biji nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 lagi biar 10. Yang kecil aja deh, nih tuh. Bermacam-macam rasanya.
Jadi satu tempat ini nggak ada satu rasa, ada campuran yang ini jadi nano-nano. Bagi kalian yang mau memberikan saran untuk konten YouTube Joy Tobing Channel, boleh dong kasih saran kalian, misalkan kak bikin konten ini dong, seperti itu, boleh dong, dengan senang hati bisa kalian tulis di komen ya. Pokoknya seneng banget bisa berbagi cerita kehidupan aku bersama keluarga. Jangan lupa jaga selalu kesehatan dan nikmati hari-harimu dengan selalu enjoy aja. Bye. Ini mana ada kopinya? Aku nggak bilang.